Mengobati sakit tenggorokan secara alami menggunakan biji selasih. Radang tenggorokan merupakan di mana tenggorokan mengalami gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan ini disertai rasa sakit pada tenggorokan terutama saat proses menelan makanan. Radang tenggorokan terkadang juga diikuti gangguan kesehatan lainnya seperti panas dalam dan batuk berdahak. Biji selasih adalah biji-bijian kering berukuran kecil yang bersumber dari tumbuhan sejenis kemangi. Di Indonesia, biji selasih sering dimanfaatkan sebagai campuran dalam membuat aneka minuman segar seperti es buah dan jus, bahkan terkadang selasih juga digunakan sebagai campuran untuk membuat agar-agar. Selasih dapat dengan mudah ditemui di pasar-pasar tradisional dan dijual dengan harga yang sangat murah. Biji selasih dapat dimanfaatkan untuk meredakan sakit tenggorokan, terutama sakit tenggorokan yang disebabkan oleh panas dalam. Adapun cara mengobati sakit tenggorokan menggunakan biji selasih adalah sebagai berikut bahan-bahan. Biji selasih sebanyak 1 sendok teh. Air hangat setengah gelas. Proses mengobati sakit tenggorokan. Masukkan biji selasih ke dalam gelas, lalu tuangkan air hangat. Tutup rapat gelas dan diamkan beberapa menit hingga biji selasih mengembang serta mengeluarkan selaput berwarna putih. Minumlah air dan biji selasih secara rutin setiap harinya.